got a friend in me. Hai yo, what's up Mabru? Apa kabar semuanya? Kali ini Mabru Hoca bakal mau beli Akapato Frostband nih Mabru ya. Ini skin yang Ocha idamin banget. Tapi Ocha gak punya di akun Ocha Mabru. Sayang sekali men ya. Aduh. Nah ini tuh crates Mabru ya, bukan spin. Ini agak lebih deg-degan Mabru. Soalnya Ocha pernah pengalaman menghabiskan crate yang lumayan banyak sekali ya. List CP yang banyak sekali. Ini deg-degan banget sih. Semoga aja gak lebih dari ribu-ribu CP gitu loh Mabru ya. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Kita beli deh. Let's go. Ini bisa pakai ini ternyata ya, enggak harus pakai CP. Oh, kupon mah, Bro. Kita pakai kupon aja lah ya. Ocha punya kupon. Belum pernah Ocha pakai. Pakai enggak ya? Pakai enggak nih kupon. Apa kita beli pakai CP? CP aja deh. CP aja mah, Bro. Halo, ayo bro. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa baca doa mah, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan nih. 300 CP lagi. Oke. Ah, seneng banget nah, bro. Biasanya tuh yang kayak gini-gini parah sih ya. Ya mungkin ini karena Akapato Frostband itu sudah pernah rilis, jadi ya change untuk mendapatkannya itu agak lebih mudah mah bro ya. Gokil. Kita langsung continue mah bro. Wah. Sudah selesai mah bro. Cukup sudah mah bro ya. Abis ini Ocha mau langsung setting loadout-nya mah bro ya. Abis itu kita main keren kita, oke. Ya Ocha udah atur loadout-nya mah bro ya. Settingan gunsmith-nya juga Ocha udah atur. Ocha suka. Karena Iron Sight-nya yang sangat unik mah bro ya. Bisa dibilang ini sebelum ada Akapato Mythic mah bro, orang-orang tuh pada banyak pakai ini mah bro ya. Karena Iron Sight-nya sangat parah banget ya. Ya sampai orang-orang bilang pay to win mah bro. Gokil. Yuk, kira-kira karakter apa yang cocok menemani Akapato Frostband ini mah bro? Karena ini ya Frostband ini harus ditemani dengan karakter yang cocok. Yang dingin man. Udah lama bro, running saja ya. Karena ya cocok sekali bro, rambutnya putih ya kan. Frostbandnya juga biru ke putih-putihan gitu. Oke, langsung aja mah bro. Kita main kerengket pakai senjata Akapato ini mah bro. Ini BTW udah rilis 2 tahun yang lalu kali ya mah bro ya. Awal-awal kalian main COD mungkin ya rilisnya. Ya kalau nggak salah 2020 atau 2019 sudah ada. Kayaknya 2020 deh mah bro ya. Wah, saat-saat itu sih ini benar-benar yang diidamkan para player Battle Royale. Tapi Ocha mau reviewnya ke ranked mah bro. Ranked multiplayer maksudnya ya. Yuk, kita langsung mainkan saja, cuy. Yuk, Ocha sudah di dalam game. Dapatnya map Tunisia, men. Ya, agak-agak cocok lah. Harusnya kayaknya summit lah ya, mah bro ya. Buat mana Sandy nih. Lihat deh, mah bro. Aaron Sandy mantep gak sih? So clear, bro. Ini attachment yang Ocha pakai untuk Frostband-nya lebih ke attachment raster mah bro. Wow, seh. Ini musuhnya nih mah bro. Oke. Cover gua bro kalau bisa. Nice bro, nice one. Oh no. Iya itu teman-teman bro. Sekarat itu dia. Sekarat. Oh my god. Nice bro. Nice. Gak langsung sampai on mic mah bro ya. Wah, cocok sih ini. Buat mainkan di SND ya Akapato Frostband-nya mah bro ya. Lumayan. Menurut aja lumayan banget sih. Ocha garip M, but yeah, it's okay lah. Oh my god, dia nungguin mah bro. Ocha terlalu. Buru-buru. Ten. Mah bro, kalau lihat lah ini skin. Ih, ice bro.
Tapi kenapa kayak ada apa ya di atasnya tuh? Sorry, ma bro. Itu agak RPM. Kenapa bilang sorry ya? Ih, sakit banget, bro. Nice banget. Mantap, ma bro. Mana lagi musuhnya? Oh, kayaknya bukan di sini nih. Wah, di sana mah, bro. Kita datengin nih. Wah. Oh, sudah dapat duluan teman kita. Good job, bro. Ini attachment aja benar-benar kayak enggak mengatur recoil banget loh, mah, bro. Tapi tadi jauh okay juga. Walaupun agak rip ya. Karena Ocha bikin attachment ini buat short range. Biar open scope-nya cepat juga sih. Nice, ma bro. Mana lagi musuhnya? Sakit banget ya ini. Ucu tahu dia di situ mau, bro. Pasnya di situ. Oh, nice dapat kita juga. Jago juga, bro. Good job, bro. Kita buat game ini dengan sangat cepat, mau, bro, ya, selesainya. Because of Frostband. Nice, ma bro. Itu dia, bro. Hehehe. Wah, Ocha suka loh sama skin ini. Wih, kamera Ocha kok udah mau mati, ma bro. Padahal Ocha baru konten. Ini sungguh parah sekali ya. Aduh, apakah kita harus ganti kamera, bro? Beli baru kali ya. Tapi gak apa-apa, ma bro. Yang penting reviewnya lancar. Ini pertama kali Ocha punya first band ya. Oke. Mungkin di akun-akun kita jublin lain-lain, Ocha udah sering sih Ocha beli akun jual lagi. Nah, ya, udah beberapa kali megang, tapi akun asli Ocha belum megang, men. Oh, ma bro, akhirnya sudah kembali kameranya ya, sudah pulih nih. Udah Ocha lagi nih. Ya, kita langsung main lagi, ma bro. Sekarang main di domination. Ya oke lah. Dapatnya high res, ma bro. Kita lihat nih ya, attachment baru Ocha buat AK-47 ini enaknya nih buat di high res ya kan. Ya, harusnya coba suppressor ya. Ini kayaknya aja gak pake suppressor, ma bro. Whoopsie. Sedikit sekali babu kriknya. Tapi enak-enak sih. Ya, karena Ocha lagi review AK, AK-nya Ocha lebih enak. Nice. Oops. Mantap, ma bro. Holy. Mati Ocha, ma bro. Maafin Ocha. Muter. Motor yang tidak tepat jalanannya. Waduh. Ya, step satu. Wuuu.
dapat mah bro. Kita bacok saja orang-orang itu ya. Nah, mana musuhnya? Muncul please kamu. Ketahuan. Mantap sekali. Enggak, ini salah, kesalahan besar. Iya. Masa udah kalah sih round pertama? Tidak akan terjadi lagi ya bro, jadi dia akan kalah ya. Ini nyangkut gitu dong. Nice bro, good job. Nice. What the heck, ma bro? Jadi predator misil. Keren banget men, gua hajar lu ya. Sini ada orang, yakin banget ya bro. Mantap sekali. Tenang, tetap tenang. Itu ya salah sasaran lagi. Ini ada orang sini. Nice bro, good job. You did good bro. Mantap. Predator lagi. Kalau cara kena baca nggak asal sih ini, baca nggak asal nggak sih. Ada. Dia pakai pistol mah bro, tetap tenang, tetap santai. Wajar kalian ya, mereka mau buat cemara mah bro. Waduh, dia pakai ulti pak deh. No, tenang. Pengkiri dia tidak akan kuat melawan Noce ya. Jadi itu penggendongmu. Menang kok kita ini harusnya. Menang lagi musuhnya. Mana? Wow, kalah dia dek. Kalah ya. Kita menang. Apa 7? Bukan sih ini ma bro. Ya ma bro, jadi ini gunsmith atau attachment ya ma bro, silahkan dilihat ya ma bro ya. Coba pakai light barrel, no stock, wajah serta tikal 5.45 kaliber amol, terus granular grip tape. Dah itu aja ya ma bro ya. Tapi kalau misalnya kalian yang main di domination atau hard point, mau pakai apa 7 ini, wajah saranin granularnya diganti, terus kasihin ke muzzle ma bro. Bagusnya sih tactical suppressor ya, ini cuma nambahin ada stime ya,
jadi agak sedikit berat kalau mau ngeskop mah bro, tapi it's okay sih. Ya Allah, kameranya mati lagi bang. Wah ini parah sih men. Ah udah lama bro ya, yaudah kita udahan dulu, kayak gitu aja tuh video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton. Tuh kan mati lagi. Men, ah. Parah. Yaudah semuanya. See you next.